Tapi berikutnya dari 08311505 03 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya adalah seorang yang sedang nifas. Ketika sudah masuk hari ke-40, saya langsung mandi namun tanpa mengecek lagi darah yang keluar. Setelah itu saya berhubungan dengan suami. Kemudian saya cek lagi, ternyata masih ada lendir yang keluar bersama dengan darah sedikit. Apakah hari itu masih hari nifas saya, Ustaz, ataukah bagaimana? Kemudian apakah perbuatan kami ini dikenakan kafarah? Jazakallahu khairan. Ya, waktu maksimal dari haid, dari nifas adalah 40 hari. Maka darah yang keluar setelah itu berarti dam istihadhah, darah penyakit. Dan itu bukan darah dari darah nifas, sehingga dengan demikian ya hubungan yang telah terjadi itu adalah bukan merupakan sebuah pelanggaran, karena dia sudah keluar dari masa nifas ya, dan darah yang keluar itu adalah darah istihadhah. Wallahu ta'ala alam.